السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سرك الله العظيم Alhamdulillah sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya pula masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melanjutkan yaitu pelajaran kita tentang kitab Matan Bina yang alhamdulillah pada malam yang sangat berbahagia ini kita melanjutkan tentang masalah matan bina yang dilebihkan dua huruf kemarin sudah tiga bab yang dilebihkan dua satu huruf yaitu afala ada lagi apa namanya faala ada faala tapi pada malam yang sangat berbahagia ini kita melanjutkan yaitu no yang kedua ah, no yang kedua kemarin no yang satu udah Bismillahirrahmanirrahim Anna usani usani fi fiil sulasi yul mazidu biharfaini bir ini. Bermula no' yang kedua itu fiil yang sulasi lagi yang ditambahkan berharfai ini dengan dua buah huruf Di no' yang kedua ini yaitu fiil-fiil -fi yang fiil tersebut dilebih dua dua huruf. Artinya fi'il sulasi, fi'il tersebut tiga huruf. Tetapi dalam tiga huruf tersebut ditambah dua huruf. Sehingga nanti menjadi lima huruf. Anausani wa wa fihi harfani ala sulasi ala satu abu wabin. Bermula no' yang kedua. Dan bermula dia hanya no' yang kedua. Itu ma' ma' ini itu fi'il fi'il. Itu fi'il fi'il yang zida yang dilibehkan fihi padanya fi'il harfani akan dua huruf ala siyi di atas tiga wahwa khamsatu abuabin dan bermula nok no yang kedua itu lima segala bab jadi pada no yang kedua ini yaitu fi'il yang fi'il tersebut tiga huruf sehingga dia nanti ditambah dua huruf sehingga menjadi lima huruf dasarnya tiga huruf sedangkan dua huruf lagi nanti huruf yang ditambah ini ada lima bab jadi ada fiil yang ditambah dua huruf nah ada tiga ada lima bab nah kemarin uh, fiil yang ditambah satu huruf ada tiga bab sudah di di di, di Ah, pelajaran terdahulu ini pada malam ini fi'il tiga huruf ditambah dua huruf menjadi lima huruf nantinya al-babul awalu burung labab yang pertama Infa'ala yang fileu itu infa'ala yang fileu langsung kita lanjut ke sini Nah Al-babul awalu in fa'ala fa'ilu in Muzunuhu in yang kasiru inkisaran kisaran. Bermula bab yang pertama itu in fa'ala infi'alan fa'ilu Muzunuhu bermula yang sa... Bermula yang sewadannya in fa'ala fa'ilu. Bermula yang sewadannya in fa'ala infi'alan fa'ilu Itu in yang kasiru inkisaran kisaran. Jadi bab yang pertama ini yaitu bab infa'ala. Infa'ala yang fa'ilu infi'alan. Adapun yang timbangannya, yang wadahnya sama dengan infa'ala yang fa'ilu infalan Yaitu inkasara yang kasiru inkisaran. Wa alamatuhu ayyakuna madihi ala khamsatu aharufin. Dan bermula tandanya bab yang pertama. Ayyakuna itu bahwa adalah madihi Madinya bab yang pertama ala khamsati ahrufin Itu sabit di atas lima segala huruf. Nah, jadi bagaimana kita tanda bab yang pertama ini? Ya, Bagaimana cara kita tanda bab yang pertama? Madinya ada lima huruf. Ya, madinya bab yang pertama ini lima huruf. Nah, ya, coba kita lihat. Infa'ala. Infa'ala. Infa'ala satu, dua, tiga, empat, lima huruf. Ya, lima huruf. Hamzah, Nun, Fa, In, Lam, Sa, Dua, Tiga, Empat, Lima huruf. Ya, matinya lima hu, lima huruf. Bisa Hamzati, Wan Nuni, Fi Awalihi. Dengan ditambah dengan sebab ditambah Hamzah dan Nun Fi Awalihi pada awalnya, pada awalnya fiil. Ya, pada awalnya infaala. Nah, coba kita lihat infaala infala ya kita buat di sini infala infala pertama-tama di ditambah hamzah ini hamzah ini ditambah ya yang kedua wanuni fi awalihi dan ditambah nun ya ini infala jadi hamzah ditambah nun ditambah sehingga menjadi lima huruf yang dasarnya begini dasarnya dasarnya faala faala enggak ditambah. Pertama ditambah hamzah hari ini. Ya. Yeah. Kedua ditambah nun. Sehingga menjadi im fa'ala. Ya. Yeah. Satu, dua, tiga, empat, lima huruf. Ya, so, jadi lima huruf. wa <tong> limu <tong> Dan berumlah fa'idahnya bab yang pertama. Itu sabit bagi mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Hmm, makna mutawa'ah. Ini di bawah manam tawa. Iya manam tawa. Ya, kita langsung baca manam tawa. Oke, okay. tawa dulu. Karena ada kodenya tiga di sini. Ini manam tawa. Wa mana mutawaah huslu atharishayi anta alu kilfi ilil mutaandi mutaandi. bermula manam tawa itu hasil tu hasil bekasan atau efek bekasan sesuatu antalukil lukil fiil mutaandi daripada ta'luk ta fiil mutaandi. Jadi ya. mana mutawaah hasil bekasan sesuatu daripada ta'luk ta fiil mutaandi. Karena ada bersangkutan dengan fiil mutaandi sehingga hasil lah sesuatu daripada bekasan perbuatan fiil mutaandi. atau hasil sesuatu sudah sesuatu. Mungkin nanti dicontoh ya, Coba kita lihat dicontoh agar mudah kita pahami. ya wabina muta'ah udah saya baca mana muta'ah ini hasil bekasan sesuatu daripada takluk fi'il muta'ah ta'adi contohnya nahu kasartu dujaja fang kasara zalikal dujaju kasartu telah aku pecah akan kaca maka terpecahlah fang kasara zalikal dujaju maka terpecahlah demikian kaca Nah, ini makna mutawaah begini, makna mutawaah. Jadi kasar itu telah aku pecah, zujaja akan kaca, sang kasara maka terpecahlah demikian zujat kaca. Jadi begini dapat kita pahami kasar tujujaja ini masih kasara belum ditambah bab. Jadi saya pecah kaca, kaca itu kan ada orang yang pecah, misalnya kaca orang orang ingin menghancurkan kaca. Jadi ada orang kasar tujujaja ada orang lah aku pecahkan kaca orang tersebut memecahkan kaca di saat orang tersebut memecahkan kaca hasil daripada memecahkan kaca yaitu kaca tersebut terpe, terpecah jadi fam kasra dalika tujaju yaitu terpecahlah demikian kaca kapan kaca tersebut pecah di saat ada orang yang memecahkannya ini ya jadi hasil daripada fi'il muta'adi ini kan fi'il muta'adi fi'il ada fa'il fi ada maful ada maful ada sehingga sehingga jadilah kaca tersebut yaitu pecah Adapun nah. dapat kita pahami lagi fang kasara dalikan jaju maka terpecahlah demikian kaca jadi bila kaca tersebut kita ingin memecahkan kaca harus kita ucapkan dengan kalimat kasara tetapi bila kaca tersebut sudah pecah maka tidak boleh lagi kita katakan dengan kalimat kasara tapi harus kita pakai dengan kalimat fang kasara karena fang kasara ini yaitu kita buat lafalnya kepada sesuatu yang sudah terjadi hasil pada sesuatu seseorang memecahkan kaca hasil daripada pecahan kacanya kan kaca tersebut kan hancur jadi di saat kaca tersebut sudah pecah maka harus kita buat dengan kalimat fangkasara ya, ingkasara harus kita lebih bab ya nah, kedepannya lagi fa'inang kasara zujaji asarun hasala anta aluki al kasiladi wa fil mutaandi. Maka bahwa sungguh fainang kasara maka bahwa sungguh pecah zujaji kaca asarun itu bekasan hasala ya hasilnya bekasan anta aluki daripada takluk al pecah daripada takluk kasiladi pada takluk pecah pecah aladi dianya pecah Uh, itu film hmm. Taani, jadi hasil sesuatu, tadi kan Fangka salalika hasilah pecah kaca, kapan has, kapan kaca tersebut hasil pecahnya bisa hasilnya daripada taklu fi'il Taani, taklu berhubungan pecah, itu film Taani, ini film Taani, di saat ada orang yang memecah kaca, jadi orang tersebut memecahkan kaca, kaca tersebut menerima pecah atau kaca tersebut terpecah di saat kaca tersebut terpecah maka kita harus pakai dengan lafai fang kasara ya ini film tadi ini kan film tadi kemarin melampaui ibu sifail kepada maful lebih orang memegang kaca ya orang tersebut sifail sedangkan kaca itu maful lebih jatuh yaitu orang perbuatan orang tersebut kepada kaca sehingga kaca tersebut pecahlah di saat pecah di saat kaca tersebut sudah pecah maka harus kita pakai dengan kalimat fangkasara. Mungkin begitulah kira-kira daripada bab yang pertama. Kita lanjut ke bab yang kedua. Al babusani ifta'ala yafta'ilu bermula bab yang bermula bab yang kedua itu ifta'ala yafta'ilu. Al babusani ifta'ala yafta'ilu ifta'alan mudunu ijtama'a yajtami'u ijta ijtim ijtimaan Al-Babuzani bermula bab yang kedua itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bermula yang sewadannya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan itu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Jadi bab yang kedua ini yaitu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Adapun yang wadannya sama dengan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan itu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin. dan bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah madinya bab yang kedua ala khamsati ahrufain, atas lima harufin segala huruf jadi kita tanda bab kita tanda bab yang kedua yang pertama tandanya madinya bab yang kedua yaitu lima huruf ini madinya bab yang kedua lima huruf lima huruf ya a fa ta a la kan satu dua tiga empat lima lima huruf madinya bab yang kedua itu lima huruf bizar alhamdati fi awalihi watai bin alfa'i wal aini dengan sebab bizar bizar dengan sebab ditambah hamzah fi awalihi pada awalnya bab yang kedua watai dan ta bin alfa'i wal aini dan ditambah ta bainal fa'i di antara fa dan ain. Jadi yang pertama kita lihat dulu bab yang kedua. Pertama ditambah hamzah, ha, hamzah ifta'ala. Yang kedua ditambah ta ta ini ifta'ala, ta ini tak ditambah. Jadi alif ini hamzah ini ditambah, ta ini tak ditambah. Makanya kita baca ifta'ala, hamzah ditambah, ta tak ditambah. Asalnya yaitu fa fa ala, fa, ala. kemudian tambah hamzah kemudian di antara fa dan in ditambah ta di sini maka jadi lima huruf ini ta ini fa fa bi a n ta ini yang ditambah ta ini ta tambahan hamzah di belakangnya hamzah tambahan juga wa bina'u li dan rumla faedahnya bab yang kedua itu sabit bagi mutawa'ah pula jadi uh, apa namanya <sussised> Fa'idah bab yang kedua yaitu mutawah apa makna mutawah hasil bekasan sesuatu daripada takluk fi'il tadi yang tadi bab pertama faedah yang mutawah juga ini mutawah juga kita jelaskan bagaimana makna mutawah di sini jama'atul ibila fajitama'a fajitama'at tilkal ibilu telah aku kumpul akan unta ijtama telah aku kumpul akan unta fajam fajtama tilkal iblu maka terkumpullah demikian unta jadi tadi hasil bekasan sesuatu daripada ta'alluq fil fi muta'adi jama'atul ibila seseorang dia mengumpulkan unta ya di saat unta tersebut sudah terkumpul maka harus kita pakai dengan kalimat fajtama ya jamaatul ibila telah aku kumpul akan unta fajita a til ibilu maka terkumpullah demikian unta jadi jamaatu ini perbuatan seseorang seseorang tersebut dia mengumpulkan unta unta tersebut belum belum terkumpul dia melakukan perbuatannya mengumpul unta di saat unta tersebut sudah terkumpul maka harus kita pakai dengan lafai fajita ma a. Ha, maka terkumpullah demikian unta jadi hasil Ha, makna mutawah hasil hasil perbuatan seseorang ia mengumpulkan unta maka unta tersebut terkum, terkumpul itulah kira-kira makna mutawah ya langsung kita lanjut lagi kepada bab yang ketiga satu bab lagi ya bab satu bab lagi al-babus salis al-babus salis bermula bab yang ketiga

bermula yang sewadannya if alla yafallu if milalan yahmarra yahmaru yahmiraran itu yahmarra yahmaru yahmiraran jadi bab yang ketiga ini yaitu bab tentang if Allah yafallu ha if alla yafallu if ilalan. yang sama yang sama timbangannya dengan if alla yafallu if milalan yaitu yahmarra yahmaru yahmiraran wa alamatuhu ay madhihi ala khamsati ahrufin Wa'alamatuhu Dan tandanya bab yang ketiga Itu bahwa Adalah madinya Bab yang ketiga Ala khamsati arfin Tusabit Di atas lima segala huruf Jadi madinya Pertama tandanya Madhi bab yang ketiga Itu lima huruf Di sini Memang Yang nampaknya tiga huruf Tapi Di lam ini ada dua huruf Cuma sudah diidamkan Ya ini kan if alla i satu, fa satu, tu a, a satu, lam satu yang nampak tapi di sini bayangannya begini if a la la ha, dua la di sini cuma lam pertama sudah diidgham kepada lam yang kedua makanya ini nampak empat huruf tapi di sini lima huruf ya tadinya ada lima huruf pertama wa harfin uh, Bizaratil hamdati fi awalihi wa harfin akhara min jinsi lam fi akhirih. Bizaratil hamdati fi awalihi dengan sebab ditambah dengan sebab di ditambah hamzah fi awalihi pada awalnya bab yang ketiga. Ini hamzah. Ya, ini hamzah. Pertama ditambah hamzah. Wa harfin akhara min jinsi lam dan huruf yang lain daripada jinih lam fi'ilnya bak yang ketiga ini fa fa pi i. in in pi i. lam lam pi i. di lam pi i ini ada ditambah satu huruf lagi yaitu lam yang kedua hingga kan hingga kan dibuat sini Waharfin dan huruf yang lain daripada jenis lam fi'ilnya huruf yang lain yang ditambah yaitu jinih arti jenis ini sama dengan huruf yang yang di lam pi nah, hmm, asal, asalnya mungkin mana if a if a la asalnya cuma sudah diidgham begini ya saya buat sekali lagi if a la 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 kedua jadi ini ditambah la yang kedua ditambah di lima huruf wa bina'uhu wa bina'uhu lim walagatil lazimi wa qila lil alwani wal uyubi wa bina'uhu dan mula faedahnya bagi mereka limu balagatil lazimi bagi mubalagh lazim wa dan dikatakan orang lil alwani bagi segala bagi segala warna wal uyubi dan bagi segala aib jadi faedah bab yang ketiga ini mubalagh lazim makna mubalagh di sini yaitu mengandung makna sangat makna lazim di sini dia fi'il lazim ya bukan mtaarif lazim dan ada orang yang mengatakan di sini wazan ini dipakainya untuk yaitu warna-warna untuk nama-nama warna dan dipakai untuk ayam aib ya watan ini wadan if Allah if if ilalan dipakai untuk bagian warna dan dipakai untuk bagian aib contohnya misalul alwani bermula contoh warna nahu itu seumpama yahmara zaidun yahmara zaidun sangat merahlah sidit sangat merahlah sidit jadi di sini mengandung mana sangat. Kenapa mengandung mana sangat? Karena dia ini muballaghah. Jadi beda dengan hamara ya. Kalau hamara merah. Merah di sini mungkin merahnya tidak terlalu merah. Sedangkan bila kita pakai dengan lafaz ihmarra, ini sudah sangat merah ya. Ya, merah merahlah sidid. Tetapi kalau ihmarradain sangat sangat merahlah sidid. Ya, di sini sangat merahlah sidid. Jadi mengandung makna di sini makna sangat karena ihamara ini sama wadahnya dengan if Allah. Ini contoh warna. Wa misal wa misalnya ayubi dan bila contoh ayib. Nahu ya awar rozaidun dan bila contoh ayib segal aib. Nahu itu seumpama ya awar rozaidun ya awar rozaidun telah julinglah sidid sidit telah juling lah Ya, juling, juling, mana juling ini saruk ya? Dia melihat ke lainnya. ya awal telah julinglah sidik. Oh, bukan, sangat julinglah Sidit. Jadi tadi mana juling? Tapi kalau sudah timbangan seperti ifanla Allah, karena faedahnya mumbalagah, ini sangat julinglah sidik. Jadi Sidit ini sangat juling, mana sangat juling, dia melihat buk matanya kepada kita, cuma dia dia melihat kita cuma matanya bukan di atas kita matanya ke, ke, kepada kepada tempat yang lain nah mana juling di sini sangat juling lah sidit sangat mirah lah sidit ya yang harus kita ingat begini aja makna mubalaghah di sini mengandung makna sangat ya maka untuk malam ini cukup sekian semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian والله أعلم بسواب وإليه يرجع والمآب سرك الله العظيم